Bismillahirrahmanirrahim. Qala musallim rahimahullahu taala kamil i'tiqad bi kalamillah taala. Kaifa? Ya, kaifal i'tiqad bi kalamillah taala. Bagaimana i'tiqad meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kalam. Bagaimana meyakini Allah Ta'ala itu bersifat kalam Berkata-kata Berbicara Wa Allahu Musa Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar bicara. wa anna wa anna kalamahu la yusbi'u kalamana dan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupakan kalam kita enggak sama kalam Allah dengan kalam kita Kenapa? Bagaimana? Fa inna kalamana makhluqun fina wa biwasitati alatin min famin walisanin wa syafataini. Maka sesungguhnya kalam kita itu makhluk diciptakan pada kita dan dengan perantara. Jika kalam kita ini makhluk nih. Jadi kalam ngomong kita ini makhluk diciptakan. Kita ini diciptakan, ngomong ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi kita bisa ngomong ini ciptaan Allah. Bukan ciptaan kita, bukan perbuatan kita, bukan kemampuan kita Allah Berapa banyak orang kagak bisa ngomong, pengen ngomong tapi enggak bisa. Itu menandakan bahwasannya bukan kuasa dia yang ngomong. Apa? Setruk. Setruk susah, susah. Itu menandakan bahwasannya di situ kuasa Allah. Kuasa Allah bukan kuasa kita. Makanya ingat kita, kalau bisa ngomong cakap tuh ingat Allah yang bisa, "In kita bisa ngomong kayak begini, Allah yang membuat kita bisa ngomong lancar kayak begini, Allah ingat Allah." Maka, ketika kita ingat Allah, kita harus apa? Bagaimana mensyukuri bisa ngomong ini? Bagaimana supaya nikmat ngomong ini tetap Allah berikan kepada kita dan bisa ya dilak, bisa di ya, perbuatan ini bisa ngomong ini bisa bernilaikan ibadah kadang kita lupa karena keasikan, entar dah, nauzubillah, ya mudah mudahan Allah lindungi kita dari demikian sakit, setruk, masih muda udah setruk. Lu nggak bisa ngomong. Nangis dah. Ada orang kayak begitu, nangis dah. Ya Allah, ya Rasulullah. Baru dah pengen tobat, baru rajin dah ke musola ke masjid. Padahal sakit-sakit, ya. masih bagus ya. Artinya apa? Allah masih sayang kepadanya Allah ingetin tapi kita jangan ya bersusun kepada seseorang ya jadi oleh karenanya kita gunakan mulut kita ya untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Jangan kita gunakan mulut ini buat menyakiti orang. Jangan membuat orang jadi menangis gara-gara mulut kita. Jangan membuat orang jadi putus asa gara-gara kalam kita. Ada istilah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang HP-mu harimaumu. Statusmu ya harimaumu. Jadi hati-hati bikin status. Yeah. Jangan sembarangan bikin status. Yeah. dijaga. Pikirkan dahulu. Manfaat enggak Jadi kalam kita itu makhluk diciptakan. Wabiwasi tati alat tifamin dan dengan perantara alat. min famin daripada mulut. Kita ngomong pakai mulut. Walisanin pakai lidah. Wasyafatain pakai dua bibir. Jadi kita ngomong ni ada perantara. Wa kalamu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalika sedangkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala enggak begitu. Allah ngomong enggak pakai, Allah kalam enggak pakai bibir, enggak pakai mulut, enggak pakai <laughs> ya, yeah. alat lidah enggak pakai. Kok enggak pakai? Ya itulah yang namanya Tuhan. harus beda, jauh kemana mana Kayak kita membuat sesuatu apa? Ya, orang-orangan umpama dari yang ya menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang paling canggih sekalipun robot tetap masih muliaan kita. Apalagi dari tanah ya. Jauh tuh perbedaannya kamu dengan robot, beda enggak? Jauh. Bahkan enggak bisa dibandingkan. Begitu pula Allah enggak bisa dibandingkan. Karena enggak ada enggak sebandingnya. Nah, kalam ini dia sama ya ya dia bermutalik kepada segala yang wajibat segala yang mustahilat segala yang jaizat muta'alik kepada segala yang wajibat yang wajibat itu apa? Uh, zatnya Allah sifatnya Allah yang wajibat yang mustahilat yaitu uh, yang mustahil Allah punya anak, Allah punya istri, punya kolega, ya, punya teman, ya, syarikat yang mustahil uh, yang ja'izat juga mentali kepada yang ja'izat yang ja'izat selain itu, segala hal-hal yang boleh yeah. ini taluk ta ya taluknya ta ini adalah uh, dalalah atau dilalah petunjuk yang dimana kalau dibuka hijab maka kita ya mendengarkan kalam Allah maka kita akan paham seperti umpama ya kalau umpama taaluk kepada yang 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 wajibat itu maksudnya apa nanti menetapkan lalu kepada yang wajib itu menetapkan menetapkan ya bahwasanya Allah taala ya, yang wajibat Allah taala umpama maha mendengar maha mengetahui wallahu bi kulli alim nah kita paham tuh ini dilalahnya petunjuknya bahwasanya Allah maha mengetahui wallahu bi kulli Alim, ya. kemudian Laisa, kami selisih, Laisa, kami selisih, Basir tidak ini sesuatu yang menyerupainya. Ini Allah, enggak. kami Allah Laisa, Laisa, kami Laisa, kami selisih, Laisa, Laisa, kami Laisa, kami Ma Allah enggak ada sesuatu yang yang seperti Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian uh, muta'alik kepada yang yang mustahilat. Ya, muta'alik kepada yang mustahilat. Itu memberitakan bahwasannya ya Allah taala itu mustahil kepadanya menafikan itu jadi menafikan Allah seperti itu seperti dikatakan umpama firman Allah walam takun lahu sahibatun walam takun lahu sahibatun dan tidak ada bagi Allah ya sahibatun istri ya, sahabat istri maksudnya enggak ada Allah nah, kita paham oh ah, ya itu menafikan bahwasanya Allah enggak punya istri enggak ada istri. Ya. Itu namanya da'lalah, dilala, memberitahukan. Allah Nih, ada orang bertanya, bagaimana kalau kita kalau kalau Allah bikin istri bisa kira-kira? Ini -kira? ya. <guluh> pernah kemarin sudah kita kaji jawabannya itu. Ya. Jangan bilang bisa, jangan bilang enggak bisa. Kalau kita bilang bisa, berarti kita telah mensekutukan Allah. Kalau bilang enggak bisa, kita bilang berarti kita telah menyatakan Allah itu lemah. Jadi jawabannya adalah ya kalau dalam masalah menciptakan buat itu kudrat Allah tidak bermutalik kepada yang mustahilat. Subhanahu ayyakuna waladun maha suci ya bagi Allah mempunyai anak. Ini ya memberitakan bahwasanya Allah enggak punya anak. dalalah atau dilalah atau dulalah tapi jarang dipakai kata-kata dulalah. Dilalahnya Dalalanya menunjukkan bahwasanya Allah taala tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri. Walam takun lahu syarikun fil mulki dan tidak ada syarikat bagi Allah dalam kerajaan ini, ya. Di dunia ini Tuhannya hanya satu. Di dunia di langit di bumi ini hanya satu rajanya penguasanya Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang menemani Allah enggak ada jadi Allah enggak punya teman enggak punya istri enggak punya ya anak jangan bayangin seperti kita ya, ya. Sekesepian dong ya kalau ente sepi ya. Allah enggak <laughs> Kemudian muta'alliq kepada yang jaizat yaitu memberitahukan bahwasanya Allah ya Allah Maha Kuasa ya memberitahukan Allah Maha Kuasa inna Allah ala kulli syai'in qadir sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa jadi Allah bisa melakukan itu Jalahlah. jadi kalam ini Nama mutaliknya adalah dilalah atau dalalah kepada yang segala yang wajibat, segala yang mustailat, segala yang jaizat. Dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah qadim. Dahulu dan tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada pakai perantara, beda dengan kita. Kita ada awalnya, ada akhirnya. Dan pakai perantara Dan kalam kita ini makhluk. Makhluk siapa? Kalam kita ini diciptakan. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, yang menciptakan kalam kita adalah Allah. Maka oleh karena itu jangan sombong kita bisa bicara bagus, suaranya bagus ya, cakap, panjang. Ingat, jangan sombong. Yang ciptakan adalah Allah. Takut-takut kalau kita sombong nanti ditarik. Hmm. I, jangan sampai ya nggak bisa ngomong ya serak aja kita bingung tuh apalagi kori ya kori kalau serak udah nyerah, wallahu